3 orang sementara saksi dan 2 orang yang terduga pelaku. Polisi tetapkan 2 remaja tersangka perundungan SMP 2 Cimanggu Cilacap, 3 orang berstatus saksi. Polresta Cilacap menangkap 5 siswa SMP Negeri 2 Cimanggu Cilacap yang terlibat aksi bullying atau perundungan kekerasan fisik. Kapolresta Cilacap, Kombes Pol Vanky Ani Sugiharto, menyatakan 5 orang siswa yang diamankan tersebut akan dilakukan pemeriksaan kasus perundungan yang menimpa 1 orang korban di sekolah tersebut. Ada beberapa orang yang kami bawa ke Polresta untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Jadi 5 orang, 3 orang sementara saksi dan 2 orang yang terduga pelaku sesuai dengan video yang beredar. Menurutnya, siswa SMP tersebut dikirim untuk menjalani pemeriksaan dengan didampingi keluarga. Insya Allah, kami bisa menangani dengan baik dan profesional karena ini masih melibatkan anak-anak kita di mana semua pihak perlu melakukan pembinaan sehingga anak-anak kita mempunyai akhlak dan ilmu yang baik untuk saling bertoleransi. Sebelumnya, Wakapolresta Cilacap, AKBP Dr. Arief Fajar Satria, menuturkan pihaknya menerima laporan kasus tersebut dari Kapolsek Cimanggu pada Selasa, 26 September, sore sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Laporan tersebut disampaikan keluarga korban dan kepala desa setempat. Kakak korban melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Ia melaporkan bahwa adiknya menjadi korban kekerasan yang dilakukan teman sekolah. Kakaknya ini menengarai korban yang saat pulang sekolah banyak terdapat luka di bagian tubuhnya, kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian setempat. Kapolsek langsung melakukan cross-check, kata Wakapolresta kepada tribunbanyumas.com. Setelah itu, kata Arief, pihaknya pada malam hari langsung mengamankan pelaku, yakni berinisial MK yang masih duduk di bangku kelas 9 SMP Negeri 2 Cimanggu. Pelaku MK selanjutnya diamankan pihak kepolisian di Mapolresta Cilacap untuk penyelidikan lebih lanjut. Wakapolresta menyatakan bahwa pihaknya akan tetap memproses kasus tersebut. Meski begitu, proses hukum yang dijalankan tetap berpedoman terhadap Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Pihaknya juga melakukan berbagai upaya preemptif dan preventif khususnya kepada sekolah. Sobat Ini Info, bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share dan subscribe agar sobat lainnya gak ketinggalan info update lainnya.